beranjak dari titik nol. Apapun yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Jangan pernah kita mengatakan ini dari saya, ini usaha saya. La, la haula wala quwata illa. Yang perlu kita lakukan sekarang ini apa? Minta doa. Minta doa sama guru. Ngemis. Minta doa sama orang tua. Ngemis kalau bisa. Dengan khidmah yang kita memuliakan, yang kita menghormati. Itu di luar lapangan bola. Kalau lapangan bola gak apa-apa gitu. Kita harus sportif gitu. Itu yang kita harapkan. Usaha semuanya, upaya dan sebagainya itu gak bisa, gak berlaku pada kita, gak bisa. Kadang-kadang ada satu saudara 5 orang atau lebih atau kurang. Satu dan yang lainnya status sosialnya beda. Satu dan yang lainnya ketampanannya pun juga beda. Satu dan yang lainnya kesejahteraannya itu berbeda. Siapa yang mengatur? Apakah ada orang tua di dunia ini yang kemudian mereka itu menginginkan yang pertama harus lebih kaya, harus lebih tampan, yang kedua gak apa-apa di bawahnya? Ada seperti itu? Ada? Gak ada. Itu bukan karena arahan orang tua. Itu bukan karena penerapan orang tua. Itu bukan karena usaha orang tua. Tidak, Allah yang memberikan semuanya. Jadi kita itu harus berlapang dada untuk menerima kekurangan orang lain sebagaimana dalam diri kita. Di balik kekurangan kita ini pasti ada kelebihan. Itu yang kamu harus tampakkan.